pakai lagi maca itu kan mecah tekan deh gawe es kelapa muda cincau digawe buko ya guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena tersayang, sore ini nenek mau bikin takjil es kelapa muda cincau ya. Es kelapa muda cincau ini bahan-bahannya ada cincau hitam udah dipotong-potong, kemudian ini kelapa muda es degan, kemudian es batu sama sirup koko pandan. Sama air kelapa, kemudian kita tata di beras sini ya, kelihatan ya. Kita tata cincaunya. Ini koko pandanya nenek kebetulan beli jadi aja ya. Bisa merek apa saja. Kemudian nenek insya Allah mau berbagi tentang bikin simple sirup ya, simple sirup untuk es degan atau untuk es campur ya, spesial insya Allah untuk vlog berikutnya. Karena kemarin itu waktu nenek beli koko pandan itu susah ya, nggak ada kiriman katanya, jadi nggak dapat, jadi nenek bikin sendiri lebih seger. Kemudian ditambahkan kelapa mudanya ya. Degannya kemelamun banget ya. Degan sitok menjadi rong beras. Dan ditambahkan es batunya sesuai selera, suker sekali ya buat buka puasa. Cincaunya sama degannya kemudian ditambah sirup koko pandan sama air kelapa ya, beras sekali ya, bisa langsung dipraktekkan besok ya. Tambahkan sirupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai selera. Kemudian tuangkan air kelapa mudanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan kelapa hijau asli. Yang katanya berkhasiat ya kayak ya. Tinggal diaduk pakai sedotan, ditambahi sendok ya kak yo. Tuh kan, menarik kan? Menarik kan? Tuh. Udah jadi es kelapa cincau perumahan ala nenek ya, siap untuk buat buka puasa. Oke, silakan dicoba ya. Es kelapa muda cincaunya nenek. Semoga kalian suka semua. Jika suka jangan lupa di like, di share. Yang belum subscribe monggo silakan di subscribe karena subscribe gratis. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Jreng-jreng, kelapa, es kelapa, cincaunya nenek, menarik sekali ya. Mengundang.